Siapa Anda yang yakin bahwa Al-Quran itu adalah wahyu? Siapa yang yakin bahwa isinya kebenaran? Ngakunya beriman. Tapi dipilih-pilih. Yang ini diambil, yang ini enggak gitu ya. Orang yang mengambil sebagian, menolak sebagian, itu namanya ulaika humul kafiruna haqqan. Kita ngomongin orang lain kafir. Ulaika humul kafiruna haqqan. Aku beriman, mengambil sebagian, menolak sebagian, itu adalah perilaku umatnya Nabi Musa yang dimusnahkan oleh Allah, yang hari ini tersisa dengan namanya Yahudi.